cara membuat zip di HP. Oke guys, langsung saja berikut ini tutorialnya. Di sini kita mau membuat file zip hanya menggunakan HP Android. Pertama-tama buka Play Store, kemudian klik di pencarian dengan kata kunci RAR. Nah, di sini akan muncul aplikasi RAR dari RAR Lab. Kemudian klik tombol install. Jika sudah diinstal, silakan klik buka. Ini di dismiss saja. Nah, kemudian pilih file yang mau dibikin zip. Misalnya di sini saya mau bikin file yang image ini. Nah, sudah dipilih 3 file ini, kemudian klik tombol plus yang ada di bagian tengah di atas. Nah, ini. Di sini namanya bisa kita ubah, terserah. Di sini saya biarin aja download ini. Kemudian jenis filenya pilih yang di bawahnya ini, zip. Nah, jadi bisa RAR, bisa zip, bisa RAR 4 kali. Karena di sini saya tutorialnya cara membuat zip, pilih yang zip. Kemudian untuk lokasinya klik tombol jelajahi. Mau di mana ditaruhnya? Di sini saya mau di bagian FTP tool 100 Android. Nah, kemudian klik hanya folder. Nah, jika sudah, lokasinya sudah, namanya sudah. Kemudian bisa kita atur sandi. Ini misalnya hanya orang tertentu yang memiliki sandi ini yang bisa membuka file zipnya. Ini bebas mau diatur atau tidak. Di sini anggap saja nggak usah ya. Jadi nggak perlu pakai pelindung password. Jika sudah, klik tombol OK. Kemudian kita cek tadi taruhnya di file FTP tool ini. Nah, FTP tool buka 100 Android. Nah, ini dia. Download.zip. Ini dia filenya. Isinya yang 3 file yang dipilih tadi, yang dicentang tadi. Oke guys, dan lokasinya sudah benar di FTP tool di 100 Android. Oke, jadi itulah dia tutorial cara membuat zip di HP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Onlinepedia TV. Biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita.